Wah, paketnya udah datang nih, bro man. Nah, kita buka aja unboxing. Isinya apa? Aku juga ada ambil satu lagi, bro man. Dan ini dari bro man-nya langsung. Thank you, bro man, sudah anterin ini buat aku ya. Brightening soap. Oh, oke. Nanti kita langsung unboxing aja. Dan kita langsung cobain. Nah, ini tempatnya ya, tempat sabunnya. Keren banget ya. Aku juga ada sabun cairnya juga yang ada. Nah, ini langsung aja aku unboxing. Oke, kita unboxing aja langsung. Nanti langsung kita pakein ya. Wah, wrappingnya bagus banget ya. Jadi kalau seumpama pengiriman ya aman ini pastinya. Wah, teman-teman, banyak sih sudah cowok-cowok yang pakai produk Broman ini. Dan ya, mantep pokoknya. Nanti kita cobain lah. Oke, tuh. Wah, aromanya juga mantep ya. Wah, baunya wangi. Enak nih. Baunya wangi banget. Kita langsung cobain ya. Nih, Broman-nya. Untuk muka. Kepasan banget aku, habis jemput anak. Busanya juga lumayan banyak. Ini. Mantap. Aromanya juga wangi, enak. Wah, suka aku ini. Busanya banget ya, Kak? Banyak banget ya. Nah, ini kita coba di tangan ya. Ini masih ada busanya. Kita coba ini di tangan, teman-teman. Kayak apa coba? Kan kalau kita biasanya cowok namanya suka jalan-jalan, traveling ya, butuh yang namanya apa? Bersih-bersih muka tuh. Walaupun kulit kita kurang terang ya, nggak apa-apa. Mana kak yang masih? Lima. Hah? Lima. Ya. Wah. Wah, cuci pintu dong. Bersih ya? Di muka bersih ya? Wah, pokoknya teman-teman semuanya langsung aja. Ada di keranjang kuning kita nih, Broman, teman-teman. Broman untuk muka. Jadi, ya, langsung di klik keranjang kuning. Nah, cowok-cowok, walaupun udah tua, tetap aja harus nyobain. Sabunnya wangi, aromanya juga enak. Ada di keranjang kuningku.